Di mana Nabi berkhutbah di lembah Qurana. Bila turunnya ayat al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawna wa shawn. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa terhadap ajaran kamu ya Muhammad. Sebenarnya mereka sudah putus asa. Abu Jahal, Abu Lahab, puak-puak ni semua, puak-puak Quraisy musyrikin ni putus asa dah. Kan semakin hari semakin ramai bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan Islam. Kalau yang masuk Islam itu di kalangan marahain, mustada'afin, golongan yang seperti Bilal bin Rabah, mungkin mereka tak terasa apa-apa. Kalau yang masuk Islam itu Khabbab al-A'rad, tukang besi, Sumayyah dan Yasir. Tetapi yang masuk Islam bersama Rasulullah di kalangan pemimpin-pemimpin paling kanan di kalangan mereka. Hamzah Abdul Muttalib, Khalid bin Walid, termasuk anak kepada Abu Jahal Ikrimah, termasuklah Umar Al-Khattab yang paling bengis. Tiba-tiba menerima Islam dengan petunjuk dan hidayah Allah SWT. Ini menyebabkan mereka putus asa. Oleh itu jangan kamu takut kepada mereka, jangan kamu takut kepada aku, kata Allah. Macam hari ini lah. Yang bersama dengan kita, pegawai-pegawai tinggi kerajaan, bekas pengarah siasatan jenayah Fauzi Syahri, Timbalan Jaki, ini membimbangkan mereka. Bekas-bekas pegawai tinggi dalam angkatan tentera, laut, udara, darat, bersama dengan kita. Termasuk para artis, pelakon-pelakon, dikatakan Syarifah Aini pun nak bersama dengan kita. Sabran dia mengaku 40 tahun sudah dia tidak pernah mengundi. Dia berdosa pada negara. Dia berdosa, dia terasa bersalah. Baru daftar setelah 40 tahun. Syarifah Aini. Siapa menduga? Aisyah bersama dengan kita. Dulu Dayangku Intan yang rambut berlip pun bersama dengan kita. Dayangku Intan. Siapa menduga? Lieutenant Adnan pun bersama kita. Harry Osman. Ini membimbangkan mereka, anak-anak. Mereka cukup bimbang. Walaupun berbagai-bagai program yang diaturkan untuk pemuda. Tetapi, mereka meninggalkan. Mereka bersama dengan kita. Awi tu saya cerita lah. Awi Jamal Abdullah. Ada Amy tu saya cerita lah. Ini yang membimbangkan mereka. Pada hari ini mereka sudah berputus asa. Orang itu janganlah kamu takut ke mereka, janganlah kamu takut kepada aku, kata Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku untukmu dan aku redha Islam itu sebagai satu din, sebagai satu cara hidup bagi kamu. Ini ayat terakhir, petanda Nabi akan wafat. Sekali saja. Nabi tamatkan haji 4 tahun. Perintah 6 hijrah. Perintah haji itu turun pada tahun ke-6 hijrah. Kerana Nabi membentuk sebuah negara yang bernama Yatri. Nabi melaksanakan undang-undang, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hukum yang 5 campur 1. Hukum 5 campur 1. Hukum dalam menjaga agama, hukum murtad. Hukum dalam menjaga nyawa, hukum qisas. Hukum dalam menjaga akal, arak judi hendaklah diharamkan yang boleh merosakkan akal. Hukum dalam menjaga keturunan, sebat sekaturutan, penzina dan rejam sampai mati. Hukum dalam menjaga harta benda, potong tangan kepada pencuri. Dan campur satu khazar, mereka yang memfitnah, menuduh perempuan atau lelaki yang baik berzina tanpa membawa 4 saksi, maka hendaklah disebat 8 perundang. Setelah selesai Nabi melaksanakan kerja ini, barulah Nabi bertolak ke Mekah untuk menunaikan haji. Bila terbentuk negara yang dipanggil Balatun Taibat Urabun Gafur, negara yang baik yang mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Taala, iaitu negara Islam yang pertama yang bernama Madinatul Al-Munawwarah sampai hari ini. Sebab itu kena mengaji dalam perkara ini. Sebab dia hukum haji hukum yang boleh bertanggung. Di sana ada fiqh awlawiyat, keutamaan.
Dan ini pula barangkali rahsia Islam memerintahkan umatnya untuk bantu-membantu dan tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Jangan kamu bertolong-tolong dalam perkara pelanggaran dosa dan maksiat. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah berat. Jadi umat Islam ni kena tolong-menolong, bantu tegur-menegur antara satu sama lain ke arah kebaikan dan takwa. Bukan baik saja, tapi ke arah membentukkan diri menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Rasulullah bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minun akhul mu'min yakfu alaihi da'adu wa yahudu min warai. Orang-orang mukmin itu menjadi cermin bagi orang mukmin yang lain. Orang mukmin itu adalah saudara bagi orang mukmin yang lain, menjaga hartanya dan melindungi dari belakang. Ini sikap kita. Bukan berbalah sesama sendiri. Yang ketiga, penyakit guru ini berlaku apabila berlebihan dalam beragama. Adakala seorang aktivis bersikap berlebihan dalam menerima manhaj Allah. Setelah berlalu beberapa lama sesudah ia menerapkannya, dia melihat di sekitarnya dan dilihat aktivis lain yang menempuh manhaj ini dengan sikap sedang. Lalu ia mengira kerana dia lupa atau kerana tidak mengerti karakteristik apa ni bahasa Indonesia ni, bahawa orang lain itu sangat kurang dan menerapkan manhaj tersebut. Dia terasa dia lebih orang, dia tengok orang lain itu kurang. Ini pula penyakit guru. Dan anggapan ini terus berkembang hingga dia merendahkan dan meremehkan sikap yang dilakukan oleh orang lain dibandingkan dengan yang dia lakukan. Dan sikap seperti ini adalah guru tertipu terperdaya. Terasa diri lebih. Inilah barangkali rahsia Islam menyuruh umatnya berlaku sederhana dan memperingatkan agar tidak berlebih-lebihan dalam agama. Mana masuk dalam merendahkan kepada orang lain, terasa dirinya lebih kepada orang. Ketika mendengar adanya sekelompok sahabat yang keinginan untuk terus membujang dengan meninggalkan beberapa aktiviti kehidupan secara wajar, Rasulullah bersabda, antum kuntum kaza wa kaza, amma wallah inni la ahsakum lillah wa asqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa asalli warqudu wa tazawwadu nisa faman raghiba an sunnatil falaysa minni. Kalian telah berkata begini dan begini, ingatlah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah dan Nabi. Tetapi aku berpuasa. Mana tak boleh berlebihan. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Ini ada puasa sampai tak buka. Aku juga solat, aku juga tidur. Berlebihan, sembahyang sama tak tidur. Aku juga berkahwin dengan wanita. Dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka tidaklah dia termasuk dalam golongan. Mana jangan berlebihan. Ada sahabat yang kata dia nak terus beribadat. Kalau menikah, berkahwin ni mengganggu ibadat. Mana Nabi tegur. Jangan berlebihan dalam perkahwinan. Celakalah kata Allah. Kata Nabi, celakalah al-mutanabi, iaitu orang-orang yang keterlaluan dan melampaui batas dalam perkataan dan perbuatan. Kalimat ini baginda ucapkan 3 kali. Sebab takut timbulnya penyakit, tertipu, terperdaya dengan amalan sendiri, terasa lebih pada orang lain. Iyakum wal ghulwa fil din, fa innama falaka falak fa innama halaka man qablakum bil ghulwa fil din. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam beragama, kerana sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa kerana berlebihan dalam beragama. Dan sabda Nabi SAW, sesungguhnya din itu mudah dan tidaklah seseorang bersangatan dalam beragama melainkan dia akan dikalahkan olehnya. Kerana itu berlakulah yang lurus, sedang dan bergiranglah hatinya. Jangan melampau tadi. Ini boleh mendatangkan penyakit tertipu diri sendiri, guru. Berlebih-lebihan dalam mendalami dalam suatu ilmu, lebih-lebih lagi terhadap masalah yang aneh dan ganjil dengan melupakan pengalaman.
Kadang-kadang ada sebahagian aktivis yang memiliki kemahuan keras untuk mendalami suatu ilmu, lebih-lebih lagi mengenai masalah-masalah yang aneh dan ganjil, dengan melupakan pengalamannya. Kemudian dia mengemukakan masalah ini kepada orang lain yang pengetahuannya tidak sampai kepada makhluk tersebut kerana orang lain tidak dapat memberikan jawapan. Mungkin kerana memang tidak tahu atau kerana tidak menghiraukan hal itu. Lantas dia menganggap bahawa pengetahuan orang itu dangkal dan sangat sedikit mengenai masalah yang aneh itu. Begitulah perasaan dan anggapan ini terus merayap dalam hatinya sehingga akhirnya ia meremehkan dan merendahkan orang tersebut dan dengan demikian bererti dia telah kena penyakit guru. Dia belajar ilmu laduni. Tak? Kawan tu mana tahu nak belajar ilmu ini? Tak? Allah duduk di mana? Tengah buat apa? Aku sembahyang aku tu, aku belum sembahyang. Aku tu siapa? Sembahyang tu siapa? Macam-macam lah ada orang dia buat istilah macam-macam ni. Tak? Sampai pening kita tak nak jawab. Pasal dia belajar ilmu ni yang melampau dengan tujuan bukan apa, dengan tujuan nak merendahkan, meremehkan orang seolah dia tahu semua. Ini penyakit guru. Inilah barangkali rahsia Islam menyuruh umatnya mencari ilmu yang bermanfaat dan memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak berguna. Ilmu tak guna. Allah tengah buat apa? Duduk di mana? Itu bukan kerja kita. Cukup kita mengerti Allah berada di atas arasy. Bagaimana? Tak perlu nak tanya. Wa kaifa majul wa su'alu bid'ah wal bid'ah fi dhalal wal dhalal fi nar. Habis. Kamu bertanya banyak, sedangkan semua orang tahu di mana Allah bersemayam di atas arasy. Tak, semua orang tahu. Tanya banyak, wasu'alu bid'ah, dia jadi bid'ah. Benda di luar kemampuan dia, termasuk dalam hal lain. Dan setiap bid'ah itu adalah neraka. Dalalah, sesat. Kesesat itu boleh membawa kepada neraka. Ada orang belajar benda ni. Kawan-kawan saya dulu ada. Kan? Dia sembahyang kita duduk di imam, dia tengok, dia kata tak boleh ikut, dia kata imam tu bertanduk. Dia nampak kasar. Dia nampak macam bertanduk kita ni. Pernah sekali tu, di Batu Sandi Johor tu, aku tak boleh ikut, dia kata tengok Tok Imam tu bertanduk. Dia perasan dia ilmu tinggi. Dan Tok Imam tu tahu, dia lebih salah. Aku nampak, ha, aku bertanduk tu tak. Jadi tu tenang. Dia kira tanduk orang. Ha, ini ilmu yang tak bermanfaat. Sebab Nabi berdoa minta ilmu yang mana? Allah ma'alimna ma yang fa'al wa nafa'al wa alam tanah wa zina ilman wa lahna ala kul ahdun. Ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan boleh bermanfaat kepada orang lain. Bukan saja bermanfaat dirinya, boleh tumpah orang lain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini yang paling bimbang berlaku. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashra' wa min nafsin la tasba' wa man da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ilmu tak guna. Tempat saya dulu ada belajar ilmu tinggi. Bila seseorang itu sampai kepada makam arifin, makam yang arifin ini atas tingginya, maka akan terangkatlah seluruh syariat. Mana sembahyang tak payah lah. Bila sudah sampai suatu makam yang tinggi, dia panggil makam ma'arifin. Ajaran ini dipanggil ajaran wujudiyah kebatinan. Nanti saya bawa kitab tu.
Tidak. Ada juga. Ajaran ini dipanggil ajaran wujudiyah kebatinan. Yang berselindung di sebalik ajaran tasawuf. Tetapi bukan tasawuf, tasawuf. Berlindung dengan istilah-istilah ajaran tasawuf. Syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Bila orang dengar terkejut, wah ini ilmu baru. Bila sampai satu makam yang tinggi, dia panggil makam arifin, maka akan terangkatlah semua syariat. Semayang tak payah, puasa tak payah, haji tak payah. Ini ada. Tutup aurat tak perlu. Itu yang digambarkan dalam cerita Guru Yahya. Hanya itu termasuk wujudah kebatinan. Boleh bercampur lelaki perempuan tak kisah. Sebab terangkat syariat. Dah sampai satu makam arifin yang tinggi. Ini ajaran ni bahaya. Yang tidak mendatangkan manfaat. Tapi orang Melayu kita ni ajaran tu yang pernah suka. Ada. Rupanya ada ilmu tak boleh semayang. Ada ilmu tak boleh puasa. Tu yang pernah suka. Ada. Tambahlah kita hak berjuang Islam. Dia kata apa nak berjuang-berjuang. Ada. Apa-apa tak Islam pun. Dia ada macam tu jenis. Orang macam tu. Jadi Nabi kata, aku berlindung kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang tidak khusyuk. Daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas. Nafsu manusia ni tak pernah puas. Lepas satu nak satu, lepas satu nak satu. Ni nafsu manusia, dia tak pernah puas. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Takut-takut doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah SWT. Tidak dikabulkan doa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas, pengecut dan bakhil, dari tua, renta dan azab kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah ia, kerana engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah perlindungan dan pengurusnya. Bahkan Islam menekankan bahawa ilmu itu harus disertai dengan amal. Sebab kalau tidak, maka keburukanlah yang diperoleh. Kena ilmu ni kena menuntut, kemudian kena beri peringatan. Falaula nafar min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa lanziru kamam iza raja'u ilaihi la'allahum yahzarun. Hendaklah ada satu golongan di umatku yang memperdalami akan agama, kemudian dah tahu agama kena beri peringatan. Ada kembali kepada kaumnya, kepada puaknya, kepada golongannya, kepada partinya, maka saling mereka beringat-ingat. Ini yang sepatutnya. Sebab tu Nabi bila terima ayat yang pertama, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi balik berselimut. Turun ayat kedua, ya ayyul mudassir kun fa'anzir. Bangun wahai orang muslimun. Berilah peringatan. Dah dapat ikra' ilmu. Kena beri peringatan. Bukan mendiamkan diri. Hai orang-orang beriman, mengapakah kamu berkata saja tentang sesuatu kebajikan dan kewajipan yang kamu tidak melaksanakan? Amat besar kemurkaan si Allah kalau kamu hanya berkata tentang sesuatu tanpa melakukannya. Ya allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqta indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu bercakap dan perkara yang kamu tidak lakukan? Amat besar kebencian di sisi Allah mereka yang bercakap tapi tidak melaksanakan apa yang dikatakan. Atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlun kitab afla ta'qulun. Mengapa kamu suruh orang lain melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri? Bukankah kamu telah membaca kitab Al-Quran? Afala ta'qilun. Mengapa kamu tidak berakal? Mengapa kamu tidak memikirkannya? Ini satu amaran dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kemenangan berpihak kepada ikhwanul muslimin di Mesir. Sekian lama menghadapi ujian yang begitu dahsyat. Tekanan-tekanan ujian yang diterima oleh ikhwanul muslimin. Di awal penubuhannya 1928. Oleh Al-Imam Hasan Al-Banna. Bersama rakan-rakannya. Pada waktu itu, setelah kehilangan sebuah negara Islam.
Sudah hilang khilafah Islam Osmaniyah Turki pada tahun 1924. Maka 4 tahun umat Islam berada dalam kegelapan. Sudah tidak ada negara, sudah ada tidak ada tempat berpayung. Maka atas itulah berdasarkan hadis Nabi SAW yang ditanya oleh Huzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, bagaimana kau sekiranya tidak ada sebuah negara Islam? Maka kata Nabi, hendaklah kau bekerja, berusaha untuk membentuk sebuah negara Islam. Bagaimana kalau tak boleh ditekan dan dizalimi? Maka Nabi kata, hendaklah kau bentuk sebuah jamaah Islam atau parti Islam, kumpulan Islam. Bagaimana kalau tak boleh juga membentuk sebuah golongan parti Islam, jamaah Islam? Maka kata Nabi, barulah kamu membawa beberapa ekor kambing di kawasan-kawasan lembah pergunungan yang subur. Kamu hidup di sana, makanlah umbut-umbut kayu sehingga kamu mati di sana. Namun kamu tak boleh duduk dalam jamaah atau parti yang tidak Islam. Maka atas itulah Ali Mahasa Al-Banna serta berlakunya kegelapan selama 4 tahun, hilangnya negara Islam, runtuhnya kerajaan Osmani Turki, kesan daripada yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk dan bersama pemimpin Yahudi pada waktu itu menyebabkan hilangnya negara. Maka Hasan Al-Banna telah membentuk sebuah jamaah Islam yang dipanggil Ikhwanul Muslimin bersama rakan-rakannya Abdul Qadir Audat, Said Qutb, Zainab Al-Ghazali, Uthman Umar Salam Thani. Ini di antara pemimpin-pemimpin. Pada tahun 1928 ketika ditubuhkan Ikhwanul Muslimin itu pun sudah dihidu oleh puak barat, oleh musuh-musuh Islam, sehinggalah Gladstone berucap, bekas Perdana Menteri British berucap di Jabal Zaitun pada tahun 1928 di Palestin dengan memegang Al-Quran. Dia kata, kalau sekiranya kamu datang ke negara-negara Islam untuk menukarkan agama mereka kepada agama mereka kita, kamu tidak akan mampu kalau mampu hanya sedikit saja. Tetapi tugas kamu ialah pisahkan mereka daripada kitab ini Al-Quran. Maka kita telah berjaya. Artinya di hari penubuhan Ikhwanul Muslimin, telah dihidu oleh barat yang dianggap sebagai mengancam kepada mereka. Ini beberapa ujian tekanan yang diterima oleh Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 1953 ketika Jeneral Muhammad Najib, lebih kurang Malaysia nama, bertindak terzalim, menekan dan menindas di kalangan gerakan Islam, berlakulah rambasan kuasa pula kepada Jeneral Jamal Abdul Nasir pada tahun 1954. Jamal Abdul Nasir lah yang paling banyak menekan gerakan Islam. Hasan Al-Banna ditembak syahid selepas saja buat kenyataan, carilah kamu akan satu seni kematian untuk satu kehidupan yang kekal abadi. Carilah kamu satu seni kematian untuk satu kehidupan yang kekal abadi. Lalu ditembak syahid. Padahal waktu ikut hukum akalnya boleh dapat diselamatkan. Tetapi Jamal Abdul Nasir telah beritahu kepada pihak hospital supaya jangan diberikan rawatan, menyebabkan pengalaman darah yang banyak, akhir gugur sebagai syuhada. Itukan ujian yang dihadapi oleh Imam Hasan Al-Banna. Tak kurang juga Said Qutb, 15 tahun berada di bawah tanah. 15 tahun di penjara di bawah tanah, di basement, bawah tanah. Tapi mampu melahirkan Fi Zil Al-Quran, Tafsir Al-Quran. Ketika saat nak digantung, apa kata Said Qutb? Aku bukan orang mula dan terakhir daripada perjuangan ini. Aku hanya sebagai mata rantai kepada perjuangan dan akan diteruskan sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna al-haq zahirina ila yaumil qiyamah. Akan pasti dan tetap ada di kalangan umatku yang akan meneruskan cita-cita perjuangan ini sampai hari kiamat. Ya. Mengapa kamu menangis wahai adikku adikku Aminah? Mengapa kamu menangis wahai adikku Muhammad Qutb dan para pemuda Ikhwan? Mengapa kamu menangis? Adakah dengan dinangan air mata kamu itu ingin melambatkan aku untuk bertemu dengan kekasihku Allah? Aku sedang berjuang dengan kalimah La ilaha illallah dan aku sedang diuji dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ingatlah, dia kata, kekalan itu apabila kamu sudah merasa lemah. Ingatlah, katanya, kata Said Qutb, kekalan itu apabila kamu sudah merasa lemah. Tetapi kemenangan itu apabila kamu tidak pernah merasa kalah. Semakin hampir bahagia diri kepada Allah, semakin kuat ribut taufan melanda. Biar rebah, jangan berubah. Biar dibuang, terus berjuang. Senyuman mujahid mencari syahid, digantung, mati. Dan keadaan tersenyum,
itulah dia Said Qutb. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Said Qutb. Hanya menulis dua buah buku. Yang pertama Mu'alim fi Tariq, petunjuk sepanjang jalan, mengajak jamaah Abdul Nasir, pemimpin dan rakyat supaya kembali kepada Islam. Yang kedua, kedurjanaan sekularisme. Kedurjanaan sekular. Sekular ini memisahkan agama dan politik, agama dan negara, agama dan kehidupan. Ini bahaya, pahaman yang cukup bahaya. Tidak ada kesalahan menyebabkan dia digantung syahid. Begitulah juga Abdul Qadir Audah, ketua hakim negara, menegur presiden, menegur jamaah Abdul Nasir. Pastikan dia sebagai presiden, maka sudah tentulah dia akan menegakkan syariat Allah, hukum Allah di bumi Mesir ini. Maka dia anggap sudah mencabar jamaah Abdul Nasir dan dihukum gantung juga. Omar Salam Sani juga terpenjara di bawah tanah. Tetapi di saat kematiannya, sampai menduga 1.5 juta pun anak-anak muda mengiringi jenazahnya, menggemparkan seluruh Mesir walaupun dia hidup dalam di bawah tanah. Ini kebangkitan Islam yang belang. Tekanan-tekanan ujian yang dihadapi. Zainab Al-Ghazali, ketua Muslimat Ikhwan Muslim, yang menghadapi ujian begitu jasad, dilepaskan anjing Doberman. Anjing dilepaskan untuk tujuan membaham ketika dalam penjara. Tiba-tiba anjing itu mendiamkan diri. Melihat Zainab Al-Ghazali yang mulutnya berzikir dengan kalimat Asma'ul Husna. Boleh belilah buku Hari-hari dalam Hidupku Zainab Al-Ghazali. Ada gambar buku, cover kulit dia tu gambar seorang perempuan yang anjing belakang digambarkan. Ini berlaku, disebat, dipukul dan kadang digantung kaki, tangan ke atas gantung, lepas dipukul dan kadang badan yang luka direndam dalam air garam. Bayangkan betapa dahsyat ujian yang dihadapi oleh Zainab Al-Ghazali. Alhamdulillah, dengan darah syuhada ini, dengan mereka ditangkap di penjara dan di buruk ini, akhirnya hanya 58 tahun saja. 1954, jamaah Abdul Nasir menjadi penyambung kepada kerja-kerja Fir'aun di Mesir. Sambung oleh Anwar Sadat dan kemudian Hosni Mubarak. Alhamdulillah, 58 tahun saya tumpang sekularisme. Dan kemenangan berpihak kepada Islam, Dr. Muhammad Mursyid. Yang bekas seorang juga pernah ditahan dan dipenjara. Sebab itulah jangan terasa bimbang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumun a'law in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu rasa duka cita, kerana kamu satu umat yang dimulakan dengan syarat in kuntum mu'minin. Kamu beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau sekiranya in yamsaskun karbun faqad masal kamu kami su wa tilkal ayyamun la bihabban nas wa liya'lamu Allahu allazina amanu wa yattahiza minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Kalau sekiranya kamu luka, kamu cedera, nanti kata Allah, mereka juga akan luka, mereka juga akan cedera seperti kamu. Demikianlah akan kuedarkan, akan kuputarkan, silih berganti antara kemenangan dan kekalahan itu. Supaya aku dapat melihat siapakah diri kamu yang benar-benar beriman dan sanggup menyaksi syahid, ya Allah. Dan aku nak menapis jika orang beriman dan menghapuskan jika orang kafir. Am hasibtum antadkulil jannah walamma ya'lamallahu allazi najahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah manusia menduga bahawa mereka akan masuk dalam syurga Allah sedangkan belum terbukti akan jihad kamu, perjuangan kamu, pengorbanan kamu dan kesabaran. InsyaAllah dengan berkat kezahat insyaAllah kita yakin dan percaya. Bila hari ke-13 ini kita akan berjaya untuk menghijaukan Putrajaya. Ini menjadi keyakinan kepada kita. Bermula dengan demonstrasi. Menuntut satu keadilan sistem pilihan raya. Sebab ikhwan menang pun bukan melalui demonstrasi. Tapi melalui pilihan raya, demokrasi. Mereka berdemonstrasi semata-mata untuk menuntut satu keadilan dan pilihan raya. Macam kita berdemonstrasi baru-baru ini bersih tiga tujuannya untuk menuntut suatu sistem keadilan dalam pilihan raya. Tapi kita masih lagi menghormati sistem demokrasi. Maka tak tiba kita nak menjatuhkan kerajaan secara keganasan. Tak tiba. Kita melalui proses demokrasi juga. Sebagaimana Mesir, sebagaimana Atta Hamas yang berlaku di Palestin. Walaupun mereka berperang dengan Israel, tetapi mereka menghormati sistem demokrasi. Menang Hamas. Maka sebab itu kita mengharapkan kerajaan Malaysia dan negara-negara OIC kena mengiktiraf
kemenangan Islam ikhwan muslimin di Mesir. Sebab kita tidak mahu apa yang berlaku di Palestin. Walaupun Hamas menang, mereka tak berani mengiktiraf Hamas. Masih mengiktiraf Al-Fatah. Kerana nak tanya Amerika dulu. Masa kemenangan Islam FIS di Algeria, kerajaan Malaysia sendiri tak berani nak mengiktiraf sebelum bertanya dengan Uncle Sam, iaitu Amerika. Masa kemenangan Islam di Afghanistan, ketika Dr. Gulbuddin Himitayar datang seluruh negara umat Islam minta pengiktirafan, Malaysia tak berani iktiraf sebelum bertanya kepada Pak Menakan dia, iaitu Amerika. Akhirnya apa sudah berlaku? Ya, kita tidak mahu kemenangan Islam yang berlaku di Mesir tidak mendapat pengiktirafan negara-negara OIC. Ini yang berlaku. Ini maka berdemonstrasi untuk menuntut satu keadilan. Ini demonstrasi pasal dongol di Johor. Pejuang-pejuang Melayu Johor bawa yang berdemonstrasi kerana nombor WW1. Apabila ditegur oleh Dato' Sri Mat Nizar, alangkah baiknya kalau duit itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Sudah dianggap penghinaan kepada sultan. Dia tak kata sultan menggunakan duit rakyat. Tapi alangkah baiknya kalau duit itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Rio kena berdemonstrasi 30 ribu pejuang Melayu pergi ke istana. Sultan bersemak terharu. Apa kata boleh Johor berlaku ni? Malu tuan-tuan. Kalau orang Mesir tanya dulu, kamu berdemonstrasi di Johor tu pasal apa? Pasal nombor. Pasal sultan. Waktu Singapura diserahkan kepada Lee Kuan Yew, tak ada seorang pun yang menangis. Sultan pun tak menangis. Walaupun ketika itu Ketua Pemuda Pergerakan Pemuda UMNO Tan Sri Jaafar Albar, ayah kepada Syed Amir Albar, dia kata langkah main Pemuda UMNO kau sekiranya Singapura diserahkan kepada Lee Kuan Yew, sekok pun tak mati. Ketika Pulau Batu Putih diserahkan kepada Singapura, di mana pejuang-pejuang Melayu Johor, seorang pun tak menangis. Singapura dapat Pulau Batu Putih, Johor dapat Pulau Putih Mata. Sedangkan kedudukan laut dari undang-undang laut milik kepada Johor, pasal dia berada pada kadar 8 batu nautika. Undang-undang laut 12 batu nautika, maka dia menjadi milik kepada negeri yang paling hampir. Sedangkan Pulau Batu Putih dengan Singapura kedudukannya ada 21 batu nautika, dengan Johor 8. Berarti berdasarkan undang-undang laut ini, dia menjadi milik kepada Johor. Pasal apa dia serahkan kepada Singapura? Seorang pun tak menangis, seorang pun tak demonstrasi. Ketika zaman Dato' Sri Najib menyerahkan Tanjung dan Pagar sekali kepada Singapura, bukan sekadar Tanjung dengan Pagar-Pagar sekali bagi kat Singapura, siapa pun tak kata apa. Sultan pun tak menangis. Tiba-tiba nak hukum, kawan tuan minta maaf, tak boleh. Tak bangun, tak mau maaf. Apa cerita? Jangan mengulangi sejarah Sultan Mahmud Mangkat di Mula. Kerana hasil daripada khianat yang dilakukan oleh Muhammad Jun dan filem Panglima Bentan. Kerana Muhammad Jun berkendakkan kepada Lati Fahumah, isteri kepada Panglima Bentan, yang sedang mengandung waktu itu, sudah Panglima Bentan sedang berada di perairan perbatasan untuk pertahankan negara. Balik-balik tengok bini mati lah, dibelah perutnya oleh sultan. Orang beritahu jangan, dia akan makan nangka ni kerana anak dalam kandungan tu bukan ibunya. Tak apa sampai sebelah mati kawan tu. Majun tu UMNO.
Sekarang ni dah hasad orang tu nak minta maaf. Jadi yang memulai sejarah parlimentan, Sultan Mahmud Mangkat diulang buat kali kedua. Saya sebut di Kota Tinggi baru-baru. Belakang tempat Sultan Mahmud Mangkat diulang. Paling membentang. Tidak. Tak kena. Berapa ramai orang Melayu yang tergadai. Rumah apa yang masih duduk, rumah setenggan, rumah mesinkan. Di Johor tu kalau ada setulang, dah lah tinggal setulang. Setulang laut. Setulang kan? Satu tulang. Satu tulang. Jalan ke Pasir Kudang. Rumah banyak rumah yang masih duduk rumah tiwak ya. Temporary order line. Mereka dibakar-bakar tu. Kampung Emisage. UMNO lagi. Orang Melayu apa ramai yang duduk di kawasan Sungai Dangah, Sungai Melayu. Daripada Pantai Lido, tu dulu panggil Pantai Lido. Lain ni Dangah Bay. Lain ni blok di sana. Tak. Saya tahu sebab ada satu estate tu saya yang survey. Saya tanam batu. Batu sepadan tu dia tanam semula, hilang. Pasal hakisan. Berapa ramai orang Melayu yang hidupnya daif di Sungai Melayu? Sungai Dangah. Berapa ramai tanah-tanah orang Melayu yang tergadai? Apa yang mereka buat selama ini? Tidak. Jadi demonstrasi yang tak kena pada tempatnya. Memalukan. Kalau orang tanya, kamu demonstrasi kenapa? Kerana nombor WW1. 520. Itu. Tidak. Nabi SAW bersabda sekali lagi, yujahu birijal yaumil qiyamah fa yulqa finnar fatanza likul aqtabuhu finnar fa yaduru kama yaduru alhimar biraha fa yajtanu ahlun nar alayhi fa yaqulu ayya fulan ma sha ma sha'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntum أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهم وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Kelak akan ada seorang yang didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka dan urusan ususnya berhamburan keluar dari pada neraka. Keluar di neraka sedang dia berkeliling seperti himar berputar-putar penggelilingnya mengeliling telaga tadi. Maka para penghuni neraka berkumpul mengurminya sambil bertanya, wahai fulan, mengapa engkau begitu? Bahkan engkau dulu yang menyuruh kami berbuat makruf dan mencegah kami berbuat mungkar. Dan dia menjawab, dulu aku menyuruhmu berbuat makruf tetapi aku sendiri tidak melakukannya dan aku melarangmu berbuat mungkar sedangkan aku sendiri juga aku suka melakukan kemungkaran. Ada cakap tak sebab begini. Ini gambaran. Seterusnya yang kelima, terpaku dan ketaatannya dengan melupakan kemaksiatan dan keburukan-keburukannya. Ini boleh menyebabkan penyakit gurur. Ada kalanya yang menjadi penyebab gurur bagi seorang ialah kalau dia terpaku pada ketaatan-ketaatan yang dilakukannya dengan melupakan kemaksiatan yang dan kesalahan-kesalahan. Hal ini disebabkan dia kita semua ada manusia dan keadaan manusia selain para nabi adalah benar dan salah. Ada kala benar dan ada kala salah. Ada seorang aktivis melupakan kenyataan bahawa manusia itu tempat salah dan benar, maka dia akan terpaku pada kebenaran pada kebenaran dan ketaatan yang dilakukannya saja dengan melakukan kemaksiatan dan kekurangan atau dosa-dosa yang dilakukan. Perasaan sumpah ini mengakibatkan timbulnya sikap ijab nafs dan berterusan dengan meremehkan serta merendahkan segala bentuk aktivis yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian bererti dia telah terkena penyakit gurur. Allah Taala telah mengumumkan faktor penyebab gurur itu ketika dia memuji sekelompok manusia kaum muslimin yang melaksanakan ketaatan tetapi mereka merasa khawatir terhadap penghalang yang menghalanginya diterima amal mereka di sisi Allah.
Di mana kata Allah, sesungguhnya mereka yang berhati-hati kerana takut kepada Rabbnya, mereka pun beriman akan ayat-ayat Rabb mereka. Mereka yang tiada persekutuan dengan sesuatu Rabb mereka. Mereka yang berikan pemberiannya dengan hati yang takut kerana tahu mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Merekalah yang berlumba-lumba dalam kebajikan dan merekalah yang unggul dalam kebaikan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan firman Allah tadi? Mereka memberikan pemberian dengan hati yang takut. Itulah orang yang mencuri. Itu adalah orang yang mencuri. Berzina, minum khamar. Dia takut kepada Allah. Mereka yang memberikan pemberiannya dengan hati yang takut. Itu adalah orang-orang yang mencuri, berzina, minum khamar dan dia takut kepada Allah. Bagi dia menjawab, tidak wahai putriku, putri Ash-Shiddiq. Tetapi yang dimaksud ialah orang yang mengerjakan salat, berpuasa dan bersedekah sedangkan ia merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Kerana itulah maka Rasulullah SAW lalu ingatkan bahawa kejayaan dan keberkesanan sesuatu amal itu adalah kerana kurniaan dan rahmat Allah. Bukan kerana semata-mata amal sendiri. Orang yang menyandarkannya kepada amalnya semata-mata ada orang yang tertipu. Yang terasa beramal banyak dah lebih pada orang lain. Ini orang yang tertipu diri sendiri. Tertipu. Sebab kita masuk syurga ini pun dah dengan rahmat Allah, dengan kurnian Allah. Bukan banyak mana amalan yang kita buat. Walaupun kita kena beramal, kita kena beribadat, tetapi jangan menganggap amal ibadat kita yang banyak inilah yang membolehkan kita untuk masuk dalam syurga. Jangan. Sebab ini takut kita tertipu dengan amalan kita, tertipu dengan ibadat yang kita lakukan. Macam mana Abdullah bin Mubarak dengan sahabatnya Fudail bin Iyad. Dua-dua ni ulama besar. Seorang ni duduk di Masjid Nabawi. Fudail bin Iyad ni duduk di Masjid Nabawi. Kerja dia berzikir, menangis, semayang, beribadat. Nabawi ni ialah berapa kelebihan amal, ibadat, fadilatnya. Manakala Abdullah bin Mubarak ni berada di medan jihad, di medan perjuangan. Perang untuk menegakkan Islam. Bila dia dapat maklumat kawannya, Fudail bin Iyad duduk, menangis, mengatik. Lalu Abdullah bin Mubarak ni menulis surat kepada kawannya, Fudail bin Iyad. Dia kata, wahai sahabatku, Fudail bin Iyad, sesungguhnya engkau sedang bermain-main dengan ibadat. Sesungguhnya kamu sudah berbohong dengan Allah Ta'ala. Kau sudah bermain-main dengan ibadat kamu. Ketahuilah kamu kalau sekiranya pipi-pipi kamu dibasahi dengan air mata. Menangis, fikir, menangis. Ketahuilah kamu bahawa leher kami sedang dibasahi dengan darah. Ketahuilah kamu kalau kuda-kuda kamu berada di medan kebatilan. Kuda-kuda kamu berada di medan kebatilan. Sedarlah, kata Abdullah bin Mubarak, kuda-kuda kami berada di medan jihad dan perjuangan. Bawalah tersentuh hati Fudail bin Iyad, terasa bersalah sebab dia sedang bermain-main dengan ibadat mereka. Sedang sahabat ini berada di medan jihad dan perjuangan. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan, amal ibadat yang kita lakukan. Kerana itulah Rasulullah SAW mengingatkan bahawa kejayaan dan keberkesanan suatu amal itu adalah kerana kurnian rahmat Allah, bukan kerana amal, bukan kerana semata-mata amal itu sendiri. Orang yang menyandarkan pada amalnya semata-mata ada orang yang tertipu. Baginda bersabda, lan yunadi ahadan minkum amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammada inni Allahu bi rahmatihi سديد وقارب وغدو ورهو وساء من الدجة وقص والقصد القصد تبلو. Amalan tiap-tiap orang dari kalian tidak akan dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah dan memasukkan ke syurga. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Bagi dia jawab, aku juga demikian. Bahawa semata-mata amalku tidak akan cukup untuk menyelamatkan aku daripada azab Allah dan memasukkan aku
memasukkan ku ke syurga kecuali kan limpahan rahmat Allah kepada hatta Nabi sendiri. Maka berlakulah yang lurus dan sedang beribadatlah setiap pagi dan petang dan sebahagian malam. Berlakulah yang sederhana, berlakulah yang sederhana, nescaya kalian akan sampai, akan sampai ke syurga insya-Allah. Abdullah bin Mas'ud menggambarkan hal ini dengan jelas ketika baginda melukiskan orang mengingatkan dosa dan melupakannya. Innal mu'mina man yara dhunubahu ka'annahu qa'ilun natahta jibal yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kazzubabin mar'ada 'ala anfihi faqala bi hakala. Orang mukmin adalah orang yang memandang dosa-dosanya seakan-akan dia sedang duduk di kaki gunung. Dan ia merasa sangat takut bahawa gunung itu akan roboh menimpa dia. Ini orang mukmin. Terasa bimbang duduk atas gunung, bimbang gunung itu akan runtuh. Sedangkan orang fajir, derhaka, memandang seolah-olah dosanya seperti lalat yang hinggap dan hidung, hinggap di hidungnya yang sangat mudah mengusirnya. Maknanya tak terasa apa dengan dosa maksiat. Ini orang-orang yang fajir. Dan benda-benda ini boleh menyebabkan timbulnya penyakit, penyakit gurur, penyakit menipu diri. Saya rasa sekadar itulah yang dapat sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit banyak sama-sama kita diberikan peringatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.